kena dicolong itu malah misu-misu. Enggak ini kudu ini kena kepingin roh sama kepingin roh ahli pikir apa buatan nih ketak bayi nah matanakan ya apa unine ini ini unine ini kumpamannya bujengan bapak ini bujengan tak apa-apa gitu. Bada ni kesibuk resem-resem ni kak ring bila-bila ni kasi lata-lata ni bu. Buat ni lata ni boleh kasi ngapi. Coba akhir coba getap. Ya Allah Alhamdulillah Subhanallah. Nah ni ni ku mulanya onok jari ni ya. Beritanya Nopo Van Der Plas Nopo Snop Huru-hurunya yang bae niku etok-etok kaya wong Arab. Gitu kejen kota-kota banan kabisan perlu nih supaya dewek ini ku iso mlebu nang Mekah. Iso mlebu nang Medina. Sebab penggedah niku tet nek dudu wong Islam dak oleh terus nang Mekah. Wong kafir dak oleh mlebu nang Mekah. Dadi niku ono londo terus macak kaya wong Arab. Etok-etok di jenengi ini ku nek senogor kurunya jenengi Abdul Ghafur. Senogor kurunya ini ku wong lombo ahli menyelidiki bab keislaman. Yang mbak ini ku tahu berhasil melebu Mekah, Medina dengan nama samaran Abdul Ghafur. Macak koyok Arab macak melebu. Nah ini ku nak cerita dongengan sing endah nop. Waktu dia itu keluar dari masjid nah ini kepreset kebelecar nah ini baru kepreset kosperdom nah konangan ini lodo ini kaget ini sampean yang buatan ahli zikir besok diketak kali malaikat Israel badinazak hai makan itu nek sampean mboten ahli zikir aduh piye terus ditarik nyawat susah wong gak zikir teng mriku tapi sampean nek getak kali Israel assalamualaikum la ilaha illallah subhanallah mati syahadat mati ala zikrillah niki perlu ni zikir ni teng mriku nek saat kamu hilang kesadarannya diketak uang kaget tiba kecelakaan bukan yang dipanggil itu kekasihnya bukan maman oh Sarmini blok mati ketabrak buat tapi ya Allah loh melebu Allah ketapam itu uang ahli zikir mulane anak-anak kulo sampean ya mulai cilik guru ono zikir ojo menteni nek wis brongosen ojo telat engko mulai cilik ni dibiasakno arep mangan jadi bismillah ae mangan ngoten wah heh aduh ojo menatu alhamdulillah diwurui senek kenekne kaburui heh sampean kandhane kulinakno supaya dia itu besok umpama tiba sampai mati yang disebut adalah Allah. La ilaha illallah subhanallah ini heran aku capi aku cuma nafsu mono subhanallah kok api menah urui subhanallah ini ono umati mati utawa tiba innalillah dibiasakan lagi wuru ini kok dianggap sepele niku niku mungkin jadi roh niku mungkin jadi gede jadi sum-sum jadi daging jadi keringet keringetnya sampai mampu zikir malaikat teko oh sopa bunyi zikir digelok ambune sampai enggak ambu zikir ini ahli zikir tapi nek sampean ahli misuh nggih padha mawon. Kok misuh apa misuh secara mutlak.
Peswa. Bau nek abu bau peswa mak betul. Sabar. Wong ahli ngerasani niku abate nuwun sewu. Niku ambete nyuli batang. Tapi munggu sinten malae kat lan munggu aulia. Aulia ne mboten usah dadak nyelidiki mboten. Ana wong asalamualaikum mate to dadi wong sing khusyuk ning ngarepe aulia. Astagfirullah. Tapi bau. Rone ini ahli ngerasani, rasani wong. Dah isa saya tahu sama dengar peaulia, dah isa. Bagaimana dengar peallah? Dah bisa saya tahu. Walaktimu ala afwahihim. Besok tak? Mana nong besok? Ditutup mulut kita. Dengar pe Rasulullah, dah isa saya tahu. Sampai cinta temen nama pe saya tahu ni kumpulan isa pun. Dia pun konangan mau. Kok datak nang Allah kok nang Rasul nang awliya mangan sampai nempun ono uang sing tekarut nang Allah itu dak ngawai tapi niteni sampean niku sampean ahli nopo ahli konangan masih sampean meneng ya tentun sab mekesap tapi nek sampean ahli wirid ahli zikir mampu sampai Imam Ghazali radiyallahu antawu onok dawe kanjeng Nabi al arwahu junudum mujannadah roh iku koyok dene tentara sing wis diganteng-ganteng dikancak no ini sing cocok terus dirapet ini sing gak cocok masih ya dirapet-rapet no misah gak iso dipukso. Roh ni tu, ni ku nak sing cocok podo melengket. Sekalipun tempatnya jauh, tapi sebaliknya, ni rohnya itu tidak sama. Biarpun kumpul saben hari duduk jejer, tak bisa kumpul. Ni ku dawe hanya Nabi. Malah lagi digambarakan kali Imam Ghazali jajal ya di tenono sebab jajal saiki ono uang kumpul di langgar utawa di ruangan isine ki wong kafir kabeh wong kafir terus ono sing Islam siji ono di pojokan ono sing Islam siji di mana terus saiki ono uang Islam melebu mungkin bos dari ini uang Ghazali uang Islam sintas melebu ini udude itu terus lo gue ini pas jajaran di simpul di Islam untuk antreklek apa daya tarik ditarik kasih ceritanya Ashabul Kahfi tentang surat Al-Kahfi. Niku wong pitu, arek enom niku. Niku duduk koncong, gak kenal, gak apa. Ono arek enom, sitok niku meneng ngeten. Niku perayaan ratu niku. Ratu sing nyembah brahala, nyembah wong kafir musyrik tambun niku, niku perayaan. Terus ono wong siji niku. Niku wong iman nang Allah. Meneng tengok-tengok di pinggir embo. Ya opo wong-wong iki yo. Sak ratu-ratune, sak pembesare, sak wong-wonge kabeh kok malah dadi wong musyrik kabeh. Ubrahala watu kok disembah. Meneng rasane ya opo ngoten. Mundur dhewe iki. Bareng ora lecuwe. Terus ana wong maneh sitok. Teko. Mikirnya kan apa lunggu di sandiki itu berikut pakai pek ya ini ke sini belum kok jadi aku itu terus kan sama yang bikin bunyi sama yang bunyi pas cocok kan oh jadi kan oh ini pun satu ini ke sini nomor luru sini nomor telur nih macet kalau orang liwat ya apa
ay wong-wong kok sasar kok sampai semini ngoten. Akhirnya terus dak kuat dek lunggu-lunggu di pinggir rembo. Nggih kumpul sampe wong lewat. Opo yo. Ketunggale bisa niku kan. Parane temenan. Lewat terus sampe pitu. Dengan tidak sengaja menjadi teman, akhirnya orang tujuh ini terus nang gua. Ini itu surat kahfi ini. Ini kok fityanun ini kalau ya, pemuda-pemuda itu tidak kenal itu. Itu adalah persambungan roh. Mulanya roh ini kuna cocok ya, masih sing siji di Jakarta, sing siji di Banyuwangi, akhirnya jadi jodoh ini. Lah ngoten, ngerti sabar ini. Jodoh ini kok ngoten. Jodoh dunia akhirat niku, niku syaratnya rohnya kudu cocok. Ini tidak cocok, masih ada anak itu. Pegatan, pegatan. Niku bukti ini rohnya tidak cocok. Tapi senajan tidak usah kenal, tidak usah surat-suratan. Tapi kalau memang rohnya cocok, lancar. Oh, no aja laran bunyi le korek. Tang, oh, no ni gua besanan ni le korek ni gua sali. Oh, no, di korek tu jadi kari mal. Kang, tak sama gak ada korek. No, ngampung korek. Oh, gimana? Saya sempat di akhir jadi besan. Niku tandanya al arwah junudu mujannadah. Fama tawafaqa minha iktalaf wama tanafara minha iktalaf. Ya sing cocok ya gaduh. Ya sing gak cocok masih digaduh-gaduh no pisah. Gak bisa. Nah mulanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepingin kita ini cocok gak cocok ya, embo iku jeneng penggawean, embo iku jenenge pangkat, embo iku jenenge jodoh, embo iku jenenge apa nek kepingin niteni. Dawuh Kanjeng Nabi terus mbi kullun muyassarun lima khuliqalah. Kullun saben-saben wong muyassarun digampangno lima khuliqalahu marang apa sing wong iku digawe kanggo barang iku. Nek sampean jodohne dodol pindang, bodoh sampean ndak usah akeh. Bodoh sewu gedhe sampean. Terus lancar. Oh, ning ngono jodoh sampean. Ojo ngale-ngale. Mun sampean lagi dodol pindang, masih bodoh. Ah, ambil reno awe. Enak dodol baku-baku ngene. Untung ojo tak gelem. Nek sampean mboten kepengin bangkrut, ojo ngrungokne suarane wong. Semare bangkrut niku ngoten niku. Dodol pindang, terus ana wong tok, oh, pindang basin kotor reget, batine sithik. Nek enten berlian, resik, ringkes, kini batine kadung untuk pagi. Lereno, dodol pindang, ngalir dodol inten berlian kaya aku iki lho. Aku iki sugi iso tuku montor 10 krono dodol iki. Lere dodol pindang, melok-melok dodol inten ambruk. Kok pancen mboten dhewe, mboten padha garise niku. Nggih. Dadi sampeyan kepingin ro, apa-apa sing digampangno Allah, insyaallah iku jodone. Iku garis nyambut gawe ngelatan engkau mesti repot taramu na degeng ini dagang apa ayo kok mesti rugi ya apa coba dialihkan nang pertanian jadi wong tani ya coba kadang-kadang ngelatan jadi pedagang gak jodoh akhirnya ngalih jadi petani malah subur malah. Semono uga mengenai jabatan, mengenai jodoh. Lek digampang nang Allah, oh iki jodohku wis.
Aja diterok dia irungnya kok rodok nginol, rodok melengun wis. Pokoknya wis kok bahaya bismillah, maafan bun. Ya? Nah, sampai nyuwun niku. Sebab ini kebanyakan dari Kanjeng Nabi kulun kabeh wong iku muyassaru digampangno, dilancarno lima khuliqa lahu marang apa sing wong iku mau digawe, digaris. Bun niki pangkat mengenai zikir nggih wonten telu nggih. Ada yang otomatis dengan lidah niki kirangan. Lha boten niku dengan tidak usah diniati pun meneng-meneng gerangan ono isi bocah ini itu sudah otomatis itu latihnya sudah tobuk itu sudah artinya ingat biar iling terus ini jenisnya iling apa mana zikir yang kelas paling tinggi ada ini zikir nomor papat jadi zikir ini kupangkati papat ya. Nomor siji riasane tok atine kosong. Melok-melok. Tapi atine kosong, ndak eling. Sama sekali tak rusak. Ada enggak pangeran ada. Cuma enggak gegengan nah. Apa bede kolek apa njo ini. Gitu tok, eling kolek itu. Nah, ambune kok umbahan bakar sate iki. Allah, tapi kira sate, ngoten. Wetenge luwe ngoten. Niku sing pertama, kelas 1. Kelas 2, zikir dengan hati tapi dipeksa. Injek aja. Sampe gentong. Enggak kena diganggu orang ini biasa. Cuma rame, saya masih zikir. Oh, sobat zikir-zikir, bro. Wah, talah, wis. Nanti, ini sih takaluf, cik. Tapi nomor telu ono zikire wis otomatis wis ora usah dipukso. Malah si nomor telu ini kerodo jahilo. Ono ceritane tapi mboten kena ditiru nih. Ono kiai Madura mana mboten salah. Kiai Madura ini dongengan nih lho, ini dongengan ya. Niku tapi mboten kena ditiru. Niku nek sembahyang jalo ditabui. Nong neng nong neng neng nong neng nong neng nong neng ker Allahu Akbar. Dia tidak mau kalau tidak di neng nongi. Kenapa itu? Dia ingin tahu sampai di mana hati saya ini. Apakah saya di neng nang neng nongi ku seiling nang Allah bora? Jauh di berbeki malah. Tapi betulnya ditiru niki. Saya juga begitu. Saya mungkin musik. Nong neng dong neng bawa mana ni? Allah Akbar. Wah, ojo ablas sampean. Malam melong ya tengah itu sembayangin. Niku aulia singoten niku kata tunggal. Kaya Syekh Junaid al-Baghdadi lek badhe wiritan nang pasar di tengah-tengah Oh, sing nomor papat nih sepaling dhuwur nih zikir. Zikir tapi ini sampean pun kesusungaran nek ngono aku pangkat telu aku dengar. Itu gampang-gampang kok. Ya tuh kesusu. Nggih. Niku mulane ittihamun nafs kudu curiga nang awak dhewe. Nek awak sampean ngarani su aku yang menurut aku ya gak maksa lah aku. Temenan. Nek zikirannya wis mayar enak ngono. Kayak si otomatis harus satu gitu ya. Kata ngoten piang luru mosok ngoten biasa tapi ngoten itu setan ya. Nomor papat istila'ul madhkur 'alal qalb wastighraquhu bi sudah dikuasai oleh zikir
dia sudah tenggelam di dalam zikir. Nek niki wong niki pun pasti wong niki nek sampai lali nang Allah semenit dia dosa gede. Sekejap mata dia lupa kepada Allah, dianggap sama dengan orang mengerjakan zina. Buat awam niki awliya sengeteni, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kata Syekh Abi Yazid Al-Bastani, kata Imam Ghazali, niki istilah sudah dikuasai. Dia di mana-mana sudah terbawa ini. Apa dia guneman, pidato, ngaji, rusak. Tak ini. Niki detak-detik jantungnya. Itu dikiran terus. Allah, 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 Allah. Belum pernah dia tidur pun selama jantungnya itu berdetak-detik ngaten niku tetap zikrullah. Niku sing jenenge az-zikrul khafi, zikir khafi. Sekalipun lidahnya guneman, sampean saking pundi tapi atine terus teng Allah niku. Boten tau pot. Niki pangkat nomor 4. Terus teng mriki diterangaken yang pertama, qalilatun naf'i wa dha'ifatul athar. Setitik manfaate tur labete asrore kurang kuat. Zikir lesan stok tapi atine lali dailing blas niku setitik faedahe. Nih, setitik gunane setitik labete. Walakinnahu khairun min tarkiz zikri ra'san, tapi isih luwih apik tinimbang wong sama sekali tidak zikiran sama sekali. Masih lebih baik. Paham ya? Jadi zikiran masih cuma labilis tok, ya? Itu lebih baik daripada orang yang sama sekali, oh saya tidak mau zikir percuma. Apa orang zikir-zikiran itu? Oh sama saja itu. Apa masa ngerti dia? Masa masuk ke dalam hati. Bodoh-bodoh ngono lebih baik tidak sama sekali lo. Liru nih. Bodoh karung mangan. Makan apa nasinya? Ya nasi tok sama apa? Sama garam. Iya tok. Nah aku bodoh-bodoh ngono gak mangan misal. Lo. Lo. Lah nek dibandingnya kan, ya. Iya pindi mangan sego dikei sate. Oh, luwe bagus sate. Lah ini gak ada sate. Gule, tok sate ini gak usah. Ya wis, asal ada dagingnya. Saiki ada gule, tapi sentek dagingnya. Karena duduknya tok, ya apa? Oh ya wis, dinimbang gak ada. Lah, gak ada duduknya belas. Saiki ada sego, gurkaruyah tok. Banyunya, ya apa? Ya wis, dibimbang, enggak, anyep. Saya kira ada sego, ada uya, ada apa sego, ya wis, ya, dipaksa, dibimbang luwe, anye. Sampai ada cok muni, ini bangun, alu, mahan, piring, ay. Wah, niku, betul sehat, betul niku. Kau betul-betul orang kampungan niku. Tahlilan, tibaan, orang gak ngerti itu. Wiritan dikruh, oh pilih orang buru-buru. Lebih baik saya. Kenapa saya? Saya sama sekali gak perlu dikiran wiritan. Tapi saya orang baik. Ya, diri niku. Ini seperti sana kok, cuman kali kurok. Apa? Pak Edahnya kurok. Kurok kok bila kok lakonat. Wawalim. Gak ngerti mana ini. Percuma. Lebih baik gak usah baca Qur'an daripada baca Qur'an dinyanyikan tapi gak ngerti maknanya. Loh, biru nih ku. Loh, saya ini seneng karena nyanyian ini. Lama-lama saya seneng sama Qur'an karena nyanyi. Lama-lama saya seneng Qur'an ingin belajar. Nah, kalau gak seneng sama sekali masa bisa terus belajar gitu. Mau cuai raiso. Mau cuai raiso, gimana ngelakono? Ya. Jadi ini pertimbangan. Ini ada orang yang mikiran, gak ngerti.
Da iso melebu nang ati isi luwih api tinimbang sama sekali ora zikir. Napa sebabe? Nah niki. Bila li ba'dil arifin inna lana dzikrullaha la najidu quduran. Wonten salah sijining aulia ditakoni, "Kyai, apa?" Terus pundi nggih kula niki nggih zikiran nggih zikiran, wiritan nggih wiritan. Cuma mboten wonten labete kula niki. Iya, anyep. Kok ndak nyetrum penjelati. Ya napa dawuhe wali niku? Ya wis. Muji syukur kon. Duh, kok muji syukur ana wong ati kula kosong. Lho dak ngono. Lambemu. Ingatmu. Kok kene karo Allah diparil pikiran. Digunakno kanggo nyebut Allah, 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 Allah. Timbang kon misu-misu ra luang iku. Timbang kon ngrasani. Ra dosa nek ngrasani. Tapi nek Allah, Allah, Allah masih kon gak ngerti matur syukur karena ilatmu wis digunakne karo Allah kanggo zikir nang Allah. Dadi nek nek wis ngono ya apa nek ana wong zikiran mulane kudu dilatih. Nek wong zikiran nganggo lesan atine durung iso hadir dipaksa sebetulnya mulanya itu mereka diterangkan ya konek pancen kepingin latihan zikir nganggu tata krawa tata keramane wong zikir ini kan semua ini lagi ini kan mon orang ajar wirid zikiran pertama kali di kelas siji kudu nomor siji wudu. Nek iso atus sing resik. Nek iso klambine pisan sing resik. Iki pertama. Dadi nek iso nek sampean arep ngelakoni wiritan zikiran sik pertama atus sik. Mari atus salin. Ojo lali wudu. Pun nek wis ngono lungo sila. Ngaduk ngulon, ngaduk kiblat. Ini latihan pertama. Nomor lima bingkuk noni sirah supaya didingkuk no lan sampean sing anteng bawa isak kudur niki kudu anteng koyok dini wong sembahyang. Ini ngawarin apa aja guys. Jago lihat, jangan gini-gini, ya, jangan oba-oba. Ini kalau mau pertama kali nek arep ngelatih nih, eh? Lan nek perlu lagi, jadi Imam Ghazali nganggo ngeten nih, dikudung nong ngeten. Nah, nih, eh? Nek perlu merem. Nek perlu pateni gambare. Niki latihan pertama. Supaya atiku sing gak iling mau iso iling. Niku carane nek kepingin latihan, eh. Jadi untuk kang kuyoring sikik pertama kali nomor seto mun bisa mandi geluh nggih. Mare mandi asalen pas wudu ngadep ke kiblat, nggih. Menunduk serana. Nah, bon se anteng engore ngabojong. Jagulion tanang kebine kemole cek sera sampai sokoh. Pak anteng. Pas pole mon parlo beriin kodung muana nikah. Nah, mulane sampean delok pengimaman niku. Saben pengimaman niku ciut. Niku padha kalih ngeten. Nah. Supaya imam ini khusyuk cek letolian. Eh? Oleh karena itu kalau ada pengimaman masjid, gawe masjid modern umpamanya, iya. Terus pengimaman ini ciut tapi dikasih kaca. Jadi imam itu kalau lihat motor bisa, wah, itu udah cocok nih ku. Pas foto apa? Jadi imam itu belum, udah cocok nih ku. Pengimaman ini ku ciut nih ku, nggak foto kali tinggi tenaga.
jadi ini dialing-aling malah nek perlu merem medung nanti kerwi medung ini masih dikruhofil ini kesampean montor ngamal lagi dikruhofil pertama gak nikah jarang oke montor lo pate jadi supaya iso makso hati bisa iling nang Allah ini kecara pun nomor dua yang perlu supaya dia menentukan waktu yang khusus satu hari satu malam keduaan di waktu khusus terserah sampean aku nek moco zikrul ghafilin jam songo malam apa jam songo isu terserah carilah satu waktu khusus ya khusus sampean sendiri yang kira-kira sampean iso makso kalau perlu tempatnya juga lain tidak di Langgar, tidak di mana tapi cari apa asal cari kuburan ya kuburan sunyi upet sana itu wah, oh no one sang kepingin anu sampai napa nih kong dolek kuburan sing wis bongkar nih kong wah mau kuning jerung kan. Wah ojo nih mungkin khawatir gue nih mungkin ya tapi nih mungkin gak ada jin gue tengok-tengok nih gue kita sal tobi jin sampean ya ya yang enak nih gue teng masjid atau teng Langgar ya nih gue coro cara-caranya wong pertama tapi kalau sudah latihannya sudah baik maka فَلْكُرُبُّهَا قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ zikirakan nang Allah sarana ngadek apa lunggu apa turun apa melaku apa numpak apa miber terserah ikunin pun melampah eh? وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ uang iku berapa banyaknya dia tidak ingat kepada Allah sebanyak itu pula dia diisi oleh syaitan ya nampak ini kemaknaan ingatkan ya sampean boleh kelas kelas ya, utawa nopo jembung utawa toples sampean iseni banyu kalau airnya penuh pol ada tempat untuk hawa apa enggak? Enggak ada tapi kalau separuh airnya maka yang separuh diisi apa? Hawa demikian juga antara Allah dan setan kalau zikir kepada Allah itu sak toples penuh tidak ada tempat untuk setan tapi nek wong iku tidak mengisi ini makna nih wa may ya'syu sapa sing ngingu al zikrir rahmani songko iling nang Gusti Allah muqayyid lahu syaitanan jadi kapan toples iku tidak diisi zikir maka sisanya itu diisi oleh setan karena itu makin banyak orang tidak zikir makin mudah setan mengganggu na'udzubillah ini mulanya dipun terangkan malih istahwaza alaihimus syaitanu fa'ansahu zikrallah dikuasai oleh setan maka setan berhasil melupakan orang-orang itu al-zikrillah daripada ingat kepada Allah secara terose Imam Ghazali podo kali air dan hawa itu kalau hawanya apa airnya sedikit maka sisanya itu isi hawa tok kokos hawa tapi kalau penuh tidak ada tempat bagi hawa begitu juga zikir Allah nanti kebuki zikir karena itu syaratnya atau kaidahnya tasawuf sing nomor papat inggih menipu zikir zikrullah
ini menjadi keharusan daripada tasawuf. Gon niki nek wong iso nglampahi zikir niki secara dobel, ya napa dobel niku? Atine yo eling nang Allah. Niki lambene yo obah. Ilate obah. Lambene yo obah. Suarane yo muni. Kupinge yo krungu. Terus diresapi, dihayati ulus kujur badannya. Lah nenek wong donga niku nek cara wong tasawuf disapno to. Disapno kabeh. Nah, supaya kujur badani mambu wangi ngono lho karepe niku. Paham nggih? Pun. Apa nek maca zikiran niku nopo banter nopo mboten? Nah, metu mriki wonten kalih. Ono sing milih alon, ono sing milih banter. Podo dalile ni, podo kiate podo saya ni. Nek dibanter no, krungu kabeh. Ni, Allah, Allah, Allah. Ini kerja. Lambirnya, kupingnya krungu. Nah niki, hati ni eling. Terus niki kabeh digunak no, sampai di koyok-koyok. Kodam itu ngerokokan, bulan di kancah ini, mau ngerokokan ini ke cek lucu, nakal. Dia ngerokokan itu. Ngomong ini nih, kodok, kodok. Kayak ngelak lopo, kodok. Kodok. Pas, ini di geraya ini. Kayak si kukus ini, sedek ngerokok ini kajol lor, kodok. Masuk sampai gap. Apa sih itu? Rokok buh jenya menasir. Enggak ngoten. Lah iya nek rokok ini sangono nek zikir karena ini sangono. Lah zikir ini ngoten. Ano om zikir ini ngoten. Ya ilaha illallah. Aku terlupa nak. Konten singkatan ni ku, tapi ni dikeluar filin buat tenusan konten. Ni pun mau tu coba bareng songetan ye. Mau coba bareng ni ku, ni anak sing kurang di sokong sing liani. Nanti lu ye, kaya wong jamaah ni kalau ye, imam khusu, makmum tidak khusu, katut kape, ye. Niki jenenge ditarik. Lain imam ada khusu, anak salah siji sing khusu, gini kising kegelandang kabeh disurung, jadi sing dak khusu dibantu ambik sing liane pun semantan keterangan kula. Dengan ini selesailah keterangan saya, insya Allah nek gak salah niki kula nerangno oleh petang Seninan, nopo patang Seninan, satu pasal mengenai tasawuf. Kaidah-kaidahe sing kula terangaken wau kalih dalane sing sekawan. Pun iki kula nyuwun sepura iki kanca-kanca Madura. Insyaallah senajan tak pendengar tengku keterangan kula nika mbok dengar tenan thank you. Yen bos kula jadi pater kula ngiring mungkin ya pare sing batal wudu nggih. Sing ngantuk ya raup, sing kesel mulet monggo ngasih orang menit, sing kesel mulet ngaten nggih, sing ngantuk